Setelah ngebahas ending dari film Black Panther, Wakanda Forever, kali ini kita bakal ngebahas post credit scene-nya. Dimana post credit scene-nya ini bukan cuma ngasih clue tentang Black Panther ke depannya, tetapi juga ngasih clue tentang masa depan dari kelompok X-Men dan Mutant di Marvel Cinematic Universe. Oke, langsung kita bahas topik kali ini. Tapi buat kalian yang belum nonton Black Panther, spoiler warning dulu nih buat kalian ya. Kalau udah, langsung lanjut aja kita bahas post credit scene dari film Black Panther Wakanda Forever. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Ending dari film Black Panther, Wakanda Forever, menunjukkan Shuri yang pergi ke Haiti. Tidak dengan pesawat Wakanda atau dengan pengawalan khas untuk pemimpin Wakanda, Shuri ke Haiti, rumahnya Nakia, dengan menggunakan angkot atau transportasi umum warga lokal dengan membawa tas yang gak begitu besar. Scene ending ini memang sekilas menunjukkan kita bagaimana Shuri memilih untuk keluar dari zona nyaman petinggi Wakanda dan memilih untuk hidup sederhana meratapi nasibnya yang sekarang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Hingga akhirnya di post credit scene film ini, dia tahu satu hal, kalau ternyata dia masih punya satu anggota keluarganya lagi yang relate secara darah dengan dia. Satu anggota keluarganya ini masih hidup dan gak pernah nih dia tahu kalau orang ini eksis. Di Haiti, Shuri pergi ke tempat Nakia. Ini adalah tempat di mana Nakia menghabiskan waktu setelah invasi Thanos di film Avengers Infinity War. Di saat Nakia kehilangan T'Challa yang saat itu ikut hilang menjadi debu di akhir film. Di pantai belakang rumah Nakia, Shuri menyelesaikan ritual berkabungnya untuk ibu dan kakaknya T'Challa. Yang dimana scene ini menjadi tribute terakhir buat Chadwick Boseman di film ini. Scene ini kemudian berlanjut ke post-credit scene, atau lebih tepatnya mid-credit scene ya, yang menunjukkan bagaimana Nakia membawa seorang anak untuk ikut dalam ritual berkabungnya Shuri. Anak ini ternyata adalah anaknya Nakia dan T'Challa. Anak ini bernama Toussaint, nama yang terinspirasi dari seorang mantan budak dan jenderal Haiti yang memimpin revolusi Haiti di tahun 1700 melawan pendudukan Prancis, Spanyol, dan Inggris di Haiti. Shuri terkejut ketika tahu kalau ternyata T'Challa punya anak sama Nakia. Nakia menjelaskan alasan kenapa anaknya selama ini disembunyikan keberadaannya. Alasannya, T'Challa dan Nakia mencoba menjauhkan Toussaint dari besarnya tekanan dan beban kerajaan. Dimana kalau Toussaint lahir di lingkungan Wakanda, dia otomatis akan menjadi Crown Prince, pangeran penerus tahta Wakanda, dan akan diperlakukan selayaknya pangeran dengan pengawal pribadi, pendidikan, dan beban untuk menjadi penerus tahta. Nah, experience ini semuanya pernah dirasain sama T'Challa, dan kayaknya T'Challa nggak begitu enak menikmati prosesnya dia sebagai Crown Prince selama dia tumbuh di Wakanda. Nah, proses tumbuh di lingkaran kerajaan yang berat ini menginspirasi T'Challa untuk nantinya, kalau dia punya anak, dia pengennya anak ini tumbuh di luar beban yang pernah dia jalani itu. Tapi bukan cuma itu aja, faktor lainnya yang jadi alasan T'Challa untuk membesarkan anaknya di luar Wakanda adalah karena Eric Killmonger. Eric Killmonger atau N'Jadaka adalah keluarga kerajaan yang lahir dan tumbuh di luar lingkungan kerajaan. Bahkan dia tumbuh di lingkungan yang keras dan tidak pernah dianggap ada oleh Wakanda. Kehidupannya itu justru membentuk Eric menjadi lebih peduli dengan orang-orang yang tertindas. Hingga ketika dia berhasil merebut tahta Wakanda, perintah pertamanya adalah mengirimkan teknologi dan senjata Wakanda untuk orang-orang kulit hitam yang tertindas di berbagai negara. Supaya mereka bisa melindungi diri mereka, bahkan melawan balik. Nah, ini yang membuat T'Challa berpikir kalau dengan membesarkan anaknya di luar Wakanda, anaknya akan bisa melihat dunia lebih luas dibanding orang-orang yang berada di Wakanda. Dia akan mengenal lebih banyak orang, dia akan melihat kesulitan orang, dan nantinya pengalaman dan pandangannya itu akan dibawa untuk membuat Wakanda menjadi lebih baik. Ketika dia satu saat nanti menjadi raja tentunya bagi Wakanda. Ketika Shuri tahu kalau itu adalah anak T'Challa, ekspresinya berubah. Apalagi setelah dia dikasih tahu kalau Toussaint adalah nama Haitinya, dan nama Wakandanya adalah T'Challa juga. Nama yang sama seperti bapaknya, Prince T'Challa, Son of King T'Challa. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan anak ini lahir? Kapan bikinnya? Well, bisa gue asumsikan kalau lahirnya anak ini ada di rentan waktu sebelum T'Challa menjadi korban snap di film Infinity War. So, itu artinya anak ini dibikin setelah timeline film Black Panther pertama. Di film Black Panther kita tahu akhirnya T'Challa dan Nakia ini balikan ya. Sebelumnya kayaknya emang mereka berdua ini putus karena sempat disebut sebagai mantan. Nah, di awal film Black Panther, akhirnya T'Challa nyamperin Nakia untuk memintanya datang ke acara penobatannya sebagai Raja Baru Wakanda. Dari situ mereka berhubungan baik lagi dan setelah film itulah mereka akhirnya mungkin bikin dedek tanpa nikah dulu dan hamil duluan ya si Nakia ini.
Dia lalu keluar Wakanda dan melahirkan anaknya hingga kejadian snap terjadi dan membuat Nakia kehilangan T'Challa dan harus membesarkan anaknya sendiri. Jadi, di event Blip, ketika orang-orang udah balik lagi, anaknya ini kemungkinan umurnya udah antara sekitar 5 atau 6 tahun. Karena durasi Blip itu sendiri kan 5 tahun ya. So, dengan berjalannya timeline setelah itu, anak ini diperkirakan sudah berumur 9 atau sampai 10 tahun. Karena timeline saat ini adalah di tahun 2025 atau 2026. Sedangkan kembalinya orang-orang di Blip itu ada di tahun 2022. Jujur awalnya gue bingung dan heran ya, kenapa anaknya T'Challa ini dikasih nama yang sama. Kayaknya agak lazy writing gitu. Tapi setelah mikir lagi, ternyata ini adalah proses recast dari karakter T'Challa dengan menggantinya dengan T'Challa baru secara cerita dibanding recast karakter pemain T'Challa yang udah kita kenal. Pihak studio lebih memilih untuk tetap mematikan karakter T'Challa pertama dan memperkenalkan karakter T'Challa yang baru untuk melanjutkan keseluruhan dari cerita karakter T'Challa itu sendiri. Jadi, karakter T'Challa di sini jadi dua sedangkan di komiknya tetap satu. Nah, kalau kita compare antara karakter T'Challa di komik dan di film sebelum meninggalnya Chadwick, sebenarnya masih banyak banget adaptasi cerita dari karakter ini yang belum diadaptasi ke MCU. Cerita dari karakter ini di film memang bisa dibilang baru sedikit dibanding cerita karakter-karakter lainnya. Apalagi karakter T'Challa sendiri adalah karakter major di banyak storyline komik. So, dengan tujuan untuk mengadaptasi lebih banyak storyline dari karakter T'Challa dari komik, mereka menulis cerita baru di sini, menggantikan karakter T'Challa dengan yang baru, tanpa harus pakai embel-embel recast pemerannya. Bahkan embel-embel multiverse yang harusnya bisa jadi salah satu alternatif alasan untuk recast nggak digunakan. Dan cara ini menurut gue adalah cara yang indah, dengan menggantikan T'Challa yang lama dengan T'Challa yang baru. Jadi Disney bisa tuh pakai karakter T'Challa sebagai Black Panther di berbagai theme park ataupun di berbagai merchandise yang mereka buat nanti. Tentunya dengan tajuk Tribute to Chadwick Boseman. Nah, hadirnya bocah T'Challa ini menandakan kalau Marvel memang belum selesai sama karakter T'Challa. Dan mereka mengadaptasi, ini benar-benar mengadaptasi kata-kata yang ada di film Black Panther. That is not the end, it's more of a stepping off point. Kematian bukan akhir, tapi lebih ke sebuah batu loncatan. Yang artinya, kematian dari aktor Chadwick Boseman ini bukan justru menjadi akhir dari cerita nama T'Challa. Jadi walaupun dia nggak di-recast, ini justru menjadi batu loncatan untuk menceritakan lebih banyak lagi cerita tentang T'Challa kepada pemilik nama T'Challa yang baru ini. Nah, seperti yang kita tahu, masih banyak storyline Black Panther T'Challa dari komik yang belum tereksplor lebih lanjut di MCU. Seperti konfliknya dengan Fantastic Four, keterlibatan di Event Incursion, pertarungan dengan Dr. Doom di Doom War, dan yang paling penting, pernikahannya dengan Ororo Mundru alias Storm, salah satu mutant terkuat di kelompok X-Men. Nah, T'Challa dan Ororo ini adalah pasangan yang ikonik di Universe Marvel. Dan menceritakan keduanya menurut gue adalah hal yang wajib dilakukan untuk Marvel Studios. Dan dengan munculnya karakter T'Challa Junior ini, kemungkinan dia akan bertemu dengan Storm dan menikah sangat-sangat terbuka lebar. Nah, dari situ gue bisa menarik satu kesimpulan yang panjang yang menjadi petunjuk untuk masa depan MCU setelah Multiverse Saga. Nah, keterlibatan karakter T'Challa kecil ini di sepanjang multiverse saga yang lagi jalan ini kayaknya nggak akan banyak-banyak banget nih. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat minim. Dia bakal tetap menjadi anak kecil dan akan dipersiapkan untuk masa depan dari Wakanda, bahkan masa depan MCU. Title Black Panther sendiri baru aja dipegang sama Shuri. Dan dari situlah udah hampir dipastikan kalau Shuri akan tetap menjadi Black Panther sepanjang multiverse saga ini. Mengingat tren superhero wanita yang lagi diangkat banget nih sama Marvel Studios. Shuri sebagai Black Panther bisa kita anggap wajib untuk semakin melengkapi banyaknya superhero wanita di MCU saat ini. Ditambah lagi kan dia baru nih jadi Black Panther, masa udah mau dikasih lagi ke orang? Bentar banget kan? Nah, superhero wanita sejauh ini di MCU udah kita bilang mendominasi nih. Ada Carol Danvers aka Captain Marvel, Hope Van Dyne, The Wasp, Valkyrie, ada juga Pepper Potts dengan suit rescue-nya, Yelena Belova, penerus Natasha Romanoff sebagai Black Widow, Jennifer Walters aka She-Hulk, Layla El Fuli aka Scarlet Scarab, Monica Rambeau aka Spectrum, dan ada juga Cersei dari Eternals, dan beberapa superhero muda seperti Kate Bishop, Hawkeye yang baru, Kamala Khan sebagai Miss Marvel, America Chavez, Cassie Lang sebagai Stature, Shuri sendiri sebagai Black Panther yang baru, dan Riri Williams sebagai Ironheart, dan masih banyak lagi seperti Mantis, Gamora, bahkan para Midnight Angel ya, dengan kostum barunya mereka ini pantas banget untuk join di kelompok-kelompok superhero wanita ini. Ada Okoye dan juga Anika. Nah, di sini jelas kebaca nih kalau Multiverse Saga akan berfokus kepada superhero-superhero wanita ini. Dan mereka bisa aja akan membentuk Avengers versi wanita yang sempat juga di-tease di final battle di Endgame, yaitu A-Force.
Nah, multiverse saga ini sendiri kalau kita lihat dari segi timeline akan terjadi di rentan tahun sekarang, which is tahun MCU adalah 2025 atau 2026, hingga nantinya di Avengers Secret Wars di tahun sekitar 2029 atau 2030. Dan kalau T'Challa Junior sekarang umurnya 10 tahun, di Avengers Secret War dia baru akan berusia 14 tahun. Itu pun kalau tidak ada time jump yang signifikan di film-film Phase 4 atau Phase 6 nanti. So, keterlibatan T'Challa Junior ini baru akan dibawa di cerita saga berikutnya. Ketika umur dari T'Challa Junior ini sudah menginjak remaja, taruhlah mungkin umur-umur 16-17 mungkin sampai 20 tahun, hingga nantinya dia dewasa. Nah, dengan T'Challa sekarang yang masih kecil dan kalau nantinya dia bakal menikah nih sama Aurora Mundru aka Storm, artinya Storm juga saat ini usianya masih kecil. Usia mungkin masih sebaya lah sama T'Challa kecil ini. Dan kalau Aurora masih kecil, besar kemungkinan kalau teman-temannya di X-Men juga masih kecil-kecil, masih muda-muda. Dari sini, gue bisa menyimpulkan satu teori. Kalau karakter-karakter mutant yang major dan calon-calon anggota X-Men ini benar-benar akan diperkenalkan sejak usianya masih kecil. Jadi gini, banyak kan yang menteorikan kalau eksisnya X-Men di MCU akan diperkenalkan dengan konsep kalau mereka ini sebenarnya udah eksis selama ini di MCU. Hanya saja, mereka tuh ngumpet, bergerak di bawah tanah, dan tidak terekspos sama sekali. Dan nantinya, ketika mereka dimunculkan, konsepnya akan kurang lebih mirip-mirip kayak Eternals. Dimana mereka selama ini menyaksikan berbagai kejadian di MCU dan tidak berbuat apa-apa. Tidak boleh intervensi atau malah bergerak tanpa terdeteksi. Ada juga menteorikan kalau eksisnya X-Men nantinya akan memakai konsep multiverse, di mana mereka ternyata eksis di universe alternatif, which is, ini sebenarnya sah-sah aja, tapi nggak berpengaruh apa-apa di universe utama 616. Nah, konsep dengan menganggap kalau X-Men sekarang belum eksis dan memperkenalkan anggota-anggota mutant nanti di saga berikutnya, menurut gue adalah jalan terbaik. Studio mungkin bakal membangun dulu nih akar permasalahannya tentang manusia-manusia mutant ini. Siapa saja orangnya? Bayangin konsepnya kayak X-Men The Days of Future Past lah. Tapi kali ini versi MCU, di mana karakter-karakter X-Men ini akan saling menemukan satu sama lain. Let's say karakter-karakter seperti Charles Xavier, Eric Lancer, aka Magneto, Hank McCoy, Beast, Scott Summer, Cyclops, dan Aurora Mundru aka Storm, ini bahkan Jean Grey, saat ini mereka memang sudah ada di MCU tapi usia mereka masih kecil-kecil. Dan konsep istilah mutant ini belum benar-benar ditemukan saat ini. Nah, dari segi cerita ini butuh trigger untuk membuat istilah mutant ini terungkap. Dan ini akan terjadi setelah multiverse saga ini. Bahkan, cikal bakal permasalahan mutant ini akan ditis dulu di saga ini. So, next saganya kita bakal punya cerita yang lebih menarik menurut gue dibanding Infinity Saga atau bahkan Multiverse Saga. So, kita mungkin akan ditis karakter-karakter mutant ini satu persatu dulu, tapi di usia kecil. Dan sifatnya cuma tis aja. Kayak di Iron Man pertama lah, ada anak kecil pemberani dengan topeng Iron Man-nya menghadang Obadiah Stane. Anak kecil ini ternyata dikonfirmasi adalah Peter Parker kecil. Dimana waktu itu kan gak ada yang tahu ya kalau dia adalah Peter Parker at the moment. Nah, hal yang sama mungkin akan dilakukan lagi, di mana kita akan lihat anak kecil kayak gini di MCU yang turns out adalah salah satu karakter major X-Men di masa depan. Nah, perkenalan istilah mutant akan kita lihat atau diperjelas lagi sepanjang saga ini. Mengingat istilah ini udah di-mention sebelumnya, walaupun tanpa penjelasan. Dan nantinya, istilah mutant akan benar-benar dijelaskan ketika akan ditemukan gelombang anak-anak yang memiliki potensi kekuatan super yang misterius dan jumlahnya banyak. Disitulah istilah mutant akan diungkap dan dijelaskan. Dan peran Charles Xavier muda versi MCU akan dimulai di situ dengan mengumpulkan anak-anak ini menggunakan powernya dia. Intinya, X-Men tidak akan diperkenalkan di saga ini. Orang-orangnya masih kecil. Mereka akan diperkenalkan di saga berikutnya, di mana setelah multiverse saga ini, nama saga berikutnya adalah Mutant Saga, yang akan menceritakan kebanyakan mutant yang akan terlahir di MCU. Dan disitulah X-Men akan lahir. Nah, bagaimana dengan Deadpool 3? Bagaimana dengan Wolverine di Deadpool 3? Bagaimana dengan Easter Egg Wolverine di seri She-Hulk? Deadpool 3 adalah kelanjutan dari Deadpool sebelumnya. Masih berlatar di universe originnya, meskipun nantinya dia bakal nyebrang ke MCU bareng sama Wolverine. Dan Wolverine-nya adalah Wolverine versi X-Men lama juga yang ada di universe itu. So, karakter yang udah eksis di film Deadpool 3 ini masih akan menggunakan konsep multiverse. Tapi ada kemungkinan besar kalau film ini juga akan memperkenalkan konsep mutant di MCU, di universe utama. Dan mungkin kita akan melihat eksisnya karakter Deadpool dan Wolverine versi MCU, atau variannya Deadpool dan Wolverine yang kita kenal sebelumnya. Nah, bagaimana dengan di seri She-Hulk? Di seri She-Hulk kita udah ditis ya sedikit tentang ada orang nih yang memakai cakar di bar fight. Nah, yang ini nih, yang menurut gue adalah Wolverine versi MCU, yang mungkin pemerannya masih belum ketahuan nih sekarang siapa.
Nah, di universe utama ini, di 616, beda dengan karakter mutant lainnya yang mungkin masih pada bocil, Wolverine justru adalah karakter yang sudah eksis selama ini di MCU karena lifespan-nya yang panjang. Dan karakter inilah yang ditis di artikel berita yang nongol di She-Hulk itu. Well, semua yang gue bahas ini adalah teori guys ya, prediksi. Selebihnya kita nggak tahu cara apa yang bakal benar-benar dipakai untuk memperkenalkan karakter-karakter mutant di MCU. Tapi dengan karakter T'Challa yang kecil ini, udah kayak jadi clue gitu loh kalau karakter-karakter mutant di MCU juga masih kecil dan akan berperan besar di saga berikutnya sebagai kelanjutan panjang dari MCU itu sendiri. Dan bukan nggak mungkin kita juga bakal menyaksikan karakter T'Challa kecil ini menikah dengan Ororo dan punya anak, yang juga adalah anak ini mutant ya. Dimana kalau refer ke komiknya, di Alternate Universe ini T'Challa pernah diceritakan memiliki anak dengan Ororo yang bernama Azari T'Challa. Azari ini lahir di sebuah masa post-apokaliptik ketika dunia dikuasai sama Ultron. Dia juga dikenal sebagai anggota dari superhero Next Avengers yang beranggotakan anak-anak dari original Avengers dan mewarisi kekuatan mutant dari Storm dan juga menjadi penerus T'Challa sebagai Black Panther dan pemimpin Wakanda. So, masa depan MCU masih sangat panjang dan bukan gak mungkin setelah Multiverse Saga kita akan melihat post-apokaliptik saga yang akan diceritakan di MCU. So, menurut kalian gimana guys? Teori-teori yang gue bahas di sini. Nah, kalau kalian punya tanggapan atau kalian punya teori lain atau kalian punya pendapat lain tentang post credit scene ini, please kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah dan diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. So, itu aja dari gue di video kali ini. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.